dia tahu bahwa dia akan sampai ke saudara-saudara di mana kamu berpaku dari kita kepada kita kita setengah ulama menambah lagi orang yang tambah lulus siapa itu
wanukun dan nabi lo dibatil lori kami tetap ing dalam jerungi lo fiyau miwati ing dalam dino dan lahirakani lo wa Musa nabi Musa minatang muli sangking kawanan wa naruh utami geni iku kudromu dan purupakan kawanan. Jadi nabi Nuh ketika berada di goa mau ditinggalkan ibunya itu, terus nabi Musa ketika di dalam nosongko Fir'aun di jodohnya memenuhi kawanan nah, dilalai dulu tak artilai kalau nabi Musa dihuruh. Nah disitu nanti sebelahnya juga ada cerita. Di situ diantara menurut Imam Suyuti beberapa bayi yang bisa berbicara. Amma Sayyiduna anakku utawi Gusti kita Muhammadun nyatani Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku fa'asyara isyara sopoh Kiai Musoleh bihi kelawan Kanjeng Nabi ila ma'aring barang dataro bukan motor sopoh Musoleh ima fil khoso isi yang dalam kitab khusus Anil Hafid Ibn Hajar dan sangge Al Hafid Ibn Hajar. Amrahu nyatani satu menitan di Nabi sallallahu alaihi wasallam iku takal lama jauh sopo kanjeng Nabi awa ila wila dadi yang dalam piro-piro kawitani lahiri kanjeng Nabi wa inna awwala malam saktemene kawitani barang takal lama kan jauh kanjeng Nabi bihi kelawan ma iku Allah akbar kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallahu wa asina. Itu adalah lafaz yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah ketika dilahirkan menurut Imam Suyuti. Waluya lan den riwayatakan kopo anna pusat temani kanjeng Nabi iku akosa wahim soko kanjeng Nabi hina wiladati ing dalem nalika den lahirake kanjeng Nabi fahami dan muji sapa kanjeng Nabi Allah ing Allah fasyana tabu monggo ngendhangake ing kanjeng Nabi sapa al-malaikatu para malaikat warat dan jawab kanjeng Nabi alaihi kemudian ada lagi riwayat bahwa kanjeng Nabi ketika bayi lahir wahyu kanjeng Nabi alhamdulillah maring malaikat Allah ya Allah sehingga kemudian kanjeng Nabi membalas dengan malaikat tersebut. Ada riwayat lagi yang seperti itu. Wa amma Yahya anakul utami Nabi Yahya bin Zakaria alaihi masalam alaihi ma'i tetap mengatasi Yahya dan Zakaria asalam untuk kami keselamatan atau tambahi rahmat kami itu fasamu moko utami tingkai Yahya iku anahu satu meni Yahya iku kana ono soko Yahya iku fi hurfatin ing dalem moko panggung gitu ya oma loteng gitu. Kemudian wahua utawi Yahya iku ibnu sanatin anak umur setahun wasahdin dan sebulan setahun kumpul sebulan balama menikah mempesenang sani dena hirakan soko isa nabi isa kola kompor dawu soko Yahya ashadu nyekseni insun anak asak temani siro iku abdullahi kalungane Allah wa rasuluhu lan kukusane Allah fasami amoro krumu soko abu bapak Yahya alias Nabi Zakaria syahadat lalu ing kesaksiane Yahya fakoroja mongko metu soko abu
Wahamalan hale adiyaki ilaihi mare Yahya. Kalau yang jid moro orang menungso wabuhu hidaru ono sangi Yahya ahad dan ingong suici. Jadi Nabi Yahya dulu ketika umur 1 tahun 1 bulan itu kemudian lahirlah Nabi Isa. Ketika Nabi Isa itu lahir, mari ngomong sapa Nabi Yahya ini muni ngomong asyhadu annaka Abdullah wa Rasuluh muni. Nah, Nabi Zakaria krungu akhir delok bekno inggile Nabi Yahya itu ngono. Wah, ternyata tidak ada orang sama sekali. Nah, sehingga di situ disimpulkan kalau itu berarti si ngomong ya Yahya ini tadi. Nah, menyaksikan bersaksi bahwa lahirnya Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan juga utusannya Allah. Marilu wasabilu taikan nomor itu. Bagi yang nomor 7 yang bisa berbicara, itu Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Al-Khalilu kan berarti terkasih Allah. Alaihi wa tetap ingatasi Ibrahim as-salatu utami tambahi rahmatanir wassalamu dan keselamatan. Wajari kautari mengguruh kisah dan iman wajar. Rukiah yang diwayatakan opo anna usaha menge Ibrahim halawila dadihi yang dalam tingkat dan lahirnya menge Ibrahim iku nahado apa tani soko Ibrahim ko iman halikadir alam kau damai di ingatasi gelamaan lorongi Ibrahim kau ilang halik dawu soko Ibrahim la ilaha illallah wahdahu la syarika alhamdulillahilladzi hadana li hadza iku ketika Nabi Ibrahim dilahirkan. Nah, bunyi seperti itu ada di banyak pemerintahan itu fabalahu sawku ikilas war al-masyari wakil tanah metan wal-mahwari balang tanah kulon wasamirul hayawana ilan sekemi biro-biro hayawan suara ini Nabi Ibrahim ini terdengar dari ujung kulon sampai ujung wetan dan seluruh hewan itu bisa mendengar suara Nabi Ibrahim yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la alhamdulillahilladzi hadana fi hadza. Itu riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim tadi bisa bicara. Asami wasami utani karena meroru ibu Maryam Maryam alaiha tu kota toti ngatasi Maryam assalamu utami keselamatan wadalika utami mengkunuh pisau Maryam. Ya, cerita Maryam itu mau iku anna Zakaria sakabene Nabi Zakaria iku lama kafalan semaksa ning rambut sapa Zakaria ing Maryam wa doa kang kondele sapa Zakaria ing Maryam fi burfatin ing dalem anggo ke masjid ing dalem masjid wa kana apa umruha umure Maryam iku duna sanata ini sakni sore rong taun wala yakun lan ora ono iku nyasutu muga ilai kamari Maryam sapa koyruhu sakliyane Zakaria wala tutam lan ora dewene panganan sapa Maryam min sabiye saking susu abadan ing dalam selawase bakana mongko ono sapa Zakaria iku ya jitu nemu sapa Zakaria indah ing dalam sampinge Maria rizqon ing rizqi fa ihatashita ingatani apa camilan atau makanan merah bisa dimari buah-buahan bisa bilang waktu rendah sitak dan visualisasi yang dalam waktu ketiga waksa bulan suami Fatiha Fakola Moko Dawu Sobo Zakari Kalahari Maryam
anak itu kaya apa? Laki kedua sila wakil hadap kali ini rizki. Kau tak jawab sopoh mayam dua kali hadap iku mitin billahi saking nasani Allah inna Allah saknamani Allah iku yarzuku kali rizki sopoh Allah makin wong yasyaku dan resa sopoh Allah diberi hisabin kelawan nampor hisab nampor hitungan. Siti Maryam, ya, Maryam itu dulu sejak kecil selamun itu Nabi Zakaria. Dan satu-satunya orang yang menemui Maryam dengan Nabi Zakaria itu Maryam diletakkan di loteng dan tidak ada yang datang bersama kecuali Zakaria. Nah, suatu ketika di situ ketika Zakaria ini naik ke atas loteng untuk menjenguk Maryam, Maryam pada waktu itu umurnya masih di bawah 2 tahun, ternyata di punggung ada panganan. Sing panganan itu mana adalah panganan waktu rendeng. Padahal saat itu adalah waktu ketiga, kan gak umum kan gitu. Nah itu orang panganan ini di orang di kita, orang muda gak menekan. Nah bayi sing gugurung sampai 2 tahun, mayat yang belum berusia 2 tahun ini bisa dianggap bahwa dua mitin billahi inna Allah yarzuku Allah apa? Inna Allah yarzuku man yasah dibayi kisah ini makan samping kusi Allah. Kusi Allah itu sangat mawar karena kisah itu makan sangat mawar kita dibuat kesalahan. Nah jawaban seperti itu kan jawabannya kok gede gak sehingga gak umum lagi itu sih Allah atas itu kami kan nomor somo iku soh, iku pisau tiltuh budi bocakan dueni apa ya, bocakan dueni ceritane jublangnya citra apa ceritane jublangnya sampai teknologi surat al-buruk itu kan adalah sama idatin buruk wal yawmil ma'ud ya Allah masyarifin wa masyur unilah asnaf bilbuk durdain maksudnya, asnaf bilbuk anna ridatil umur idhum alaiha umur marimu bahum ala mayat taru nabi mu'minina syuruh dan ashabi doktor bayi yang cerita nabi disini dan atas itu ibu sofi bubis sofi doktor dan kalau pun doktor yang sofi bubis sofi doktor sofa muslim pun imam muslim makolah berdaru sofa muslim dan suhaibin anna Rasulullah isa'kan menikusi Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhola jauh soko kanjeng Nabi karena dinemu soko malikun rojo iman ke dalam wong karena kan ono soko man iku koblakun cabuni siro kabe wakalan ono ikulah bukedue malik soko sahirun bukan sihir dalam maka dua mongkos senang sangit tua soko sahir pola mongko daun soko sahir ilmani imari rojo ini satu menek ingsun itu pekat bintu teman-teman tua ingsun babas mongko mutu sobuang li krono ingsun gulaman ing bucah aklamu bukan mulang ingsun ing gulam asihro ing sihir. Jadi dulu jadi imam muslim itu orang rojo, rojo itu tukang sihir sing handal. Nah pada waktu itu tukang sihir itu sesepuh. Akhirnya tukang sihir ngomong nang rojo, tuan pengkulon ini sesepuh, pendengar boleh lari, sing nanti bisa saya ajari sihir ini sehingga bisa menjadi penerus tukang sihir tersebut. Maka kemudian kata sang pemutus soko Malik ilaihi mare sakir ulaman e bocah yukali mengukan mulani soko sakir e gulam wakana wakono ibu fitori ini e dalam dalami gulam ila salakan alikani ngambah soko gulam ilaihi mare sakir soko si dalam ya wakanlah nono ibu fitolik ini yang dalam dalani ulang tidak salah kan kami kami nambah atau menempuh ya maksudnya
Soko bulan lagi maring sakit soko rohibun ya soko rohibun rahim pak ada moko lumbuh soko bulan lagi maring rahim wasami alam lumbuh soko bulan kalang aku omongane rahim pak jaga moko gawo akan moko kalang bulan pak ana moko soko bulan iku kita akan ditanya nekani soko bulan asahiro yang bukan sihir maro mongko liwat soko bulan birrohi dikelawan rahim wako akalan lundu soko bulan ilaihi maring rahim faida akan menalikan nekani soko bulan asahiro yang bukan sihir doro galu mongko mukul soko sahir yang bulan wanda roja alangani kanin balik soko bulan mingin disahir sangking sangking itu kan sihir wako adam kolumbu soko bulan ilar rohi dimari sahir wasami alangkumu soko bulan kalah aku yang omongani utawa jahwi rahim wanda akan konali kanin takko soko bulan ahlahu yang keluargane bulan doro guru moko mukul soko ahlu ing bulan fasaka moko madulaken soko bulan ila rohibi maring rohib fakola moko jawab soko rohib ida cinta nalikani tekani siro ila sahiri maring tukang sihir fakul moko mucako siro habasani ngeter ing pingsun soko ahli keluarga pingsun mari kuwa ida cinta nalikani teko siro ila ahli dan maring keluarga siro fakul mongko mucako siro habasani ngeter ingkingsun soko asahir bukan sihir. Jadi ketika seorang raja lagi memerintahkan anak laki-laki itu untuk diajari oleh pesan sihir itu lah omae ini roh rado sehingga kita lagi berangkat menuju tukang sihir untuk belajar sihir itu mesti melipati omai rahim rahim corok-corok bapaknya berbeda cuma berbeda dalam dia kan anak-anak masih ahli kita gitu. Sehingga kemudian di situ melipati omai rahim itu mau kurungu dahulu rahim corok sangkir kurung pengajian pengaji nah senang akhirnya mesti lukur disi itu ngomong akhirnya ketika nyampe di bawah tempat tukang sihir mesti telat akhirnya mesti telat akhirnya mesti main baik mulai ya kok melihat nama rahim aneh berhubungan ini berhubungan pengajian rahim di rumah nah akhirnya mulai itu kok malah mesti telat akhirnya ya cukup ya oke luat akhirnya waktu nama rahim itu sudah dibuat di dalam orang-orang itu kok semain ini orang-orang ya semain dia ya semain akhirnya kalau ya dulu dia semain ya awak mulai telat telat sehingga jawaban dan awak menikmati budaya telah untuk kesibukan ekonomi keluarga khabasani ahli enggak oleh awak mulai dengan keluarga kamu telah dia ngomong lagi khabasani asafi kita sendiri untuk sibuk mencegah saya untuk segera pulang nah ketika diurimu mbak bayang membuat yang dalam waktunya utami bulan itu kadali kata yang membunuh bakul hal itu dilakukan, dituruti jauhi rahim iman in apa dimadaan teko soko bulan ala gabatin yang atasin hayawan ahli matin kan gede wafi riwayat dengan ibarat riwayat cici ala hayatin yang atasin ulo kot habasat dan ngekeros opo hayat anak saing koronusok. Akhirnya suatu ketika dalam perjalanannya ini bulan ini mau ketemu hewan yang cukup besar. Salah satu riwayat menyatakan hewan ini adalah ular yang cukup besar. Simpulo ini kan mesti menghalangi tempat dalam kita dari momen di kehalangan sampai pulau ini. Nah sehingga kemudian ketika ada kecegah pulau sekurji ini kan akhirnya kemudian ngomong bulan ini mah bocah ini mah pakor mau jauh soal bulan alia kan indah ini dino
ilmu rohi di utawi ono to utawi ilmu rohi ilmu abdulu duwe utomo amisah ilmu utawa ono to ilmu itu kan sihir fa'akoda mongko ngalap soko bulan hajar ikhlam tu summa kola mulidaw soko bulan Allahumma Allah ingka ngalam laikan ribuan min amrisahi sambil perkara ikutan sihir faktun moko muci mateni tuan bagi indah bagi indah hewan kata ibu sehingga lewat sopan asung pornuso parongah mokong balangan sopo bulan yang hari dapat nakota laham soto bulan mengibat soto angasu koro menungso ma'atan mengabari soto bulan agro ibahin rahib wa'akbar bulan saya ulangi ma'atan mengabari soto bulan agro ibahin rahib wa'akbar bulan ngabari soto bulan ing rahib. Jadi kemudian ketika ketemu pulau jema biar cili imam ngomong Gusti hari ini wau pulau bingung antara satu kang sihir sampai rahib imam ilmu ini luwe gede luwe utomo akhirnya kok ingatkan malam Gusti apa namanya ingkan amur rohib akabu ilaikan imam sahir tekan jen ilmu rahib ini lebih engkau sukai Gusti maka kemudian silakan semoga hewan ini mati sambil menunaikan waktu. Akhir salat mau waktu lima dilalui waktu lima menaiki pulau sendiri mati. Nah, sehingga kemudian kejadian itu kan dilapor mengenai rahib haji nomor mana rahib ngomong cerita tentang kejadian itu. Jawab rahib apa nomor daru sopora di antar tanisio. Aliyahumah yang dalam ini dina ibu abdulu duwe utomo mini ketibang sangking pingsun kot balagwa teman-teman kumokomin amrika sangking torporo siro koko ngabarat taro kami ngali siro wakan ngakalan satu menit siro itu satu betala bakal dan cubo siro bakin kutulita mongkolan dan cubo siro atas dulu mengkoko jemur tuan kesiro alaya yang atasi insu jawab rahib wis dinaiki derajat mulu yang mulu lima meraku tapi untuk suatu ketiga awak mengerti oleh cubo tapi ya awak mengerti oleh cubo kalau kau sampai nyebut jenakuk alaka dulu alaya pakana mengkoko soal bulan bocah ibu yuk beribu marasakan soko bulan al-akma haim wongkang buto wal-abro sholam wongkang lorok bulan wayudhawilanan bani soko bulan an-masa'in korong musok akhirnya pasangkan mengkukurung soko jari isun kan koncolunggo ya teman-temannya bilmali kedua rojo teman-teman raja kan soko jari isun pertama teman-teman luto soko jari isun ya dalam keadaan buka fakta mengkukurkan soko jari isun bila ya kelaman bila daya lawan bila-bila hadiah kasih roti tentang akeh makolah mengkodalu sopo jahis harga utami iki hadiah itu laka kedui siro ajimaku yos kabe in antalah utami siro itu sampai tani marasakan siro yang jengsun jadi wong isi mutoi nampan pengirojo moro kakuni arah iman bawa hadiah utake ambil komobis turun
rasmo penyakit utawa iki hadiah kang nabi. Pakola mongol dawuh sapa bulan iki sakmene ingsun ikulah asli orang bisa ngrasakake ingsun akhlak ing wong suci. Inna asli angin pastinya ngrasakake sapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Fa in anta mongko lamun utawi sira iku aman iman sira bilahi lawan Allah da'autu mongko ndonga ingsun Allah Ta'ala. Fasyafaka mongko ngarasakan soko Allah di siro. Jawab ayah ciri maka aku tidak bisa ngaras. Maksudnya ngaras itu menurut si Allah. Maksudnya ini tidak sampai dengan iman menurut si Allah. Aku bakal dengar sampai menurut si Allah. Sampai aku bakal ngaras. Jawab ayah ini fa'amana mongko iman soko jenis bila hilangkan Allah akhirnya iman menurut si Allah. Bagaan mongko soko bila Allah hanya Allah. Fasyafaku ngasakan soko Allah yang bulan tipe yang bulan soko jenis jahis ya fa'ata moko nekani soko jahis al-malika iroco bajarasa moko lunduh soko jahis ilaihi malik kamakan koi oleh ono soko jahis iku jahis suruh soko jahis akhiri umat waras kenana umat akhiri suaras ia bekerja biasa itu selalu mengeraja maka kemudian suatu ketika dia kukul-kukul ada rojo ini namun akhirnya pakola memperdawu lagu maling jalis soko amaling rojo maka kami soko iku rotul balik akan ngalaika ingat asli silo basoro kami peninggal silo rojo kan terus akhirnya itu bisa dulu melihat kita ini duh, sopo sini sembalai lo meninggalkan ini, sini sop maras nopi aku itu sopo dijawab sampai jahis oh ada lo sopo jahis Robi utawi man itu pangeran isu sini maras nopi mo pangeran ya aku akhir kejadian ini jawab ya rojo kola 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 robun wa ini kola robi